Assalamualaikum Mas Bos. Mulai kita mancingnya nih pakai udang. Biasanya pakai yang hidup aja yang kecil. Bakal ada kuenya. Demen kayak gini, Pak. Demen kayak gini. Demen kayak gini. Untuk teknik pertama nih rangkaiannya saya pakai rangkaian timah dasar bawah ya, timah bawah nih, timah bandul, umpan, udang hidup kecil ya, tarik pancingnya, lempar, tunggu, taruh sampai ke dasar ya. Sarua ya nanti, sarua, ayo pertama-tama gede, nanti gitu, hauk deh. Ini jadi listriknya kan mandiri. Oh, lumayan ngelawan ini. Oh, kerapu, pantesan. Kerapu, oh kerapu, lumayan lah, mantap. Buat bakar-bakar ikan, jadi di rumah. Saya. Karena ikannya banyak ya di spot ini nih, ikan-ikan karangnya, jadi saya gunakan coba tes dengan soflur ya. Kali ini saya pakai warna yang hijau nih, hijau nyala ya. Cuma saya potong dikit karena kailnya kail yang biasa ya, makanya saya potong dikit biar dia sampai ke buntut ya. Kalau untuk tekniknya saya lempar, tunggu sampai ke dasar, terus kita gulung pelan-pelan aja gulungnya sih ya, pelan-pelan, pelan-pelan dan gulung. Lanjut pas mana woi lanjut memang kos kayak kecil kayaknya. Wah, ada predator tuh di situ. Mana pelampungnya? Mari nanti biarin. Biar disikat. Casting dapet kan. Pakai soft aja dah. Seru, kerasa benar berasa duduk-duduk. Kenapa tuh? Kan bayam masih makan tuh, ay. Makan plastik tuh. Teman-teman, saya capek ngumpanin ya. Ini saya pakai soplur aja dah. Udah. Saya capek ngumpaninnya, bolak-balik ngumpanin. Ini kan awet. Ini panjang kan? Nanti buat di pinggir, buat kotak pinggir. Kalau pinggir kan berjalan panjang, lempar jauh. Nah, datang lagi no. Wah. Pendek tuh, Bang. Talinya panjangan. Waduh, ini mah maknya.
Ya Allah. Iya emaknya itu mah. Ya Allah ya Robi. Iya kalau emaknya dapat itu mah. Ya Allah. Emaknya itu mah. Ini lagi mumpung emaknya ada, rupanya pasti ada juga. Yang main ntar kalau kita nggak dapat itu mah kita angkat jaring. Langsung jadi. Selar bos, eh, ya, kotrek. Ya hari ini kita panen kotrek kan nih. Nggak tahu. Ini Carolina ini. Saya bikin malas bikin dasaran di atas, jadi kita pakai yang di bawah aja. Sama juga sih hasilnya. Ini sambil gulung aja kita mancingnya. Dia terlalu kenceng. Pasti kalau lamaan tuh kurang ajar emang. Tuh kan, begitu dia turun langsung disamber. Jadi diemin nih Pak Mul ya. Kita ini malah dia yang kurang ajar nyangkutin Pak. Ya iyalah. Dibawa lari dia beli ke karang sama dia. Iya. Dia beli ke karang. Sekarang saya udah baik-baik. Panin dulu ya. Dulu juga dia potong mau pasti. Mau. Potong kan. Tengginian mah. Kalau bakal ada isinya nih. Enggak ngerasa langsa amat gitu, Pak Mul. Iya. Hei. Ih. Ih, kayaknya seperti ini nih. Babon ini. Ajar ada ipul. Aduh anjir. Jangan kasih ampun. Masih ada. Enggak pakai perasaan mancingannya mah tarik-tarik aja. Wih, babon. Ih, babon. Babon ini babon. Ini apa tadi, Bung? Carolina. Carolina. Loncang Carolina makan dia tuh. Kan enak ini. Mendalam banget makannya lu. Yang dalam-dalam kalau makan itu. Apa sih? Ya, kita lencam lagi. Nanti dia ada di dalam-dalam karang dia, lencam itu. Kita lempar sambil digulung-gulung sedikit-sedikit, ternyata adanya di dalam karang. Nah, mana pemancing memburu ikan yang kecil-kecil katanya. Yang penting seru lah. Ya udah kencing loh. Wih, ini mantap nih badak nih. Aduh. Jalan gue liat sampe enak banget tuh, jalan lentur ya. Aduh. Uish. Makan juga tuh pakai apa namanya itu kan? Gimana karet? Cukup 10 ribu.
Uish. Loncam lagi, boys. Loncam lagi, boys. Iya, makanya. Ini makannya jelek dalam. Makanya dalam terus. Masih matiin aja, bismillahirrahmanirrahim. Wih, kerang. Jarang gak punya. Lagi melanda ikan gituan. Ini mah ikannya, lihat tuh. Ikan barakobai. Mana? Ikan barakobai.